para sahabat Asia Lovers dan Aiting Lisius dimanapun kalian berada. Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya para sahabat, ya kembali lagi nih bersama Mimin yang akan mengabarkan berita yang terhangat ya pastinya nih para sahabat. Namun sebelum kita lanjut nih ya, Mimin ingatkan lagi kepada kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini ya, dengan cara mengklik like, subscribe, dan juga komen. Serta jangan lupa pula nih nyalakan tombol notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang tahu apabila kami mengupload video terbaru. Dan tak lupa pula nih Mimin ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua para sahabat yang telah memberikan dukungannya terhadap channel ini, sehingga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik dan juga unik dari Ayu dan juga Syahir pastinya. Langsung saja nih para sahabat, di pagi hari ini kita ada beritanya datangnya dari Ayu Ting Ting ya. Tiga informasi dari Ayu Ting Ting, salah satunya nih tapi dari Syahir Sek ya para sahabat ya. Wah wah wah, apakah tiga informasi yang penting ini nih para sahabat? Penasaran kan ya para sahabat ya. Kita lihat langsung nih di mana di situ. Yang pertama, kita lihat dulu TikTok terbaru Ayu Ting Ting bersama dengan Krisna Fahrezi. Wah wah wah, kompak selalu ya Krisna bersama dengan Ayu, dan semoga persahabatan kalian tidak lekang oleh waktu. Wah, seperti yang kita ketahui nih, Ayu dan Krisna memang sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun nih mereka bersama nih. Saat ini Krisna menjabat sebagai hairstylist-nya Ayu Ting Ting. Wah, anak ayah ini Neng Depok memang cantik ya para sahabat ya, tambah cantik aja. Semoga sukses buat Ayu Ting Ting ya, amin. Ini kita lihat lagi nih, ada Ayu Ting Ting yang mengisi acara di Lapor Pak Trans 7 ya. BTS Trans 7, di mana di situ Ayu, Wendy dan juga Surya ya para sahabat ya. Kekompakan dan kelucuan mereka ini memang tiada duanya, emang menghibur para penonton yang sedang galau ya persahabat ya. Memang benar-benar kelucuan dan kekompakan mereka ini ya, gak bisa disangkal lagi. Dan kita lihat nih, kemarin Ayu Ting Ting mengisi acara di Brownies di pagi hari, di siang hari Senin ya. Ayu Ting Ting di situ menyanyikan lagu Mobil Butut. Wah wah wah, ditemani dengan sang para host yang lainnya yaitu Wendy, Ruben dan juga Ivan Gunawan. Wah, Ayu Ting Ting memang cantik dan juga multi talent ya. Selain bisa menyanyi dangdut, dia juga bisa menyanyi rock, pop dan juga Korea ya sahabat ya. Selain penyanyi juga di pengelawak, pemain sinetron dan juga yang lainnya ya. Memang multi talenta banget nih Ayu Ting Ting. Nah,
Kita lihat lagi di situ ada sebuah cuplikan video saat Ayu Ting Ting collab bareng di channel YouTube-nya Bang Denny Sumargo ya para sahabat ya. Di situ Bang Denny mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah wanita yang strong ya para sahabat ya, yang kuat. Walaupun di luar sana banyak sekali haters dan netizen yang selalu membuli Ayu Ting Ting, tapi Ayu Ting Ting tetap kuat dan sabar ya para sahabat ya. Wah benar-benar. Kita ketahui juga nih para sahabat, Ayu Ting Ting adalah orang tua tunggal dari Bilqis Umairah Razak. Jadi buat Ayu Ting Ting sukses selalu, semoga diberikan kelancaran rezeki dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi nih informasi selanjutnya nih. Ini informasinya datang dari Syahir Sek. Syahir Sek menuliskan sebuah status di akun Twitternya dengan menuliskan bahasa Indi nih para sahabat ya. Wah wah wah, kira-kira apa sih artinya nih para sahabat? Tapi walaupun tidak pasti artinya, yang jelas ini statusnya Syahir Sek kayaknya lagi sedih nih di Twitternya ya para sahabat ya. Itu terlihat dari emoji-emoji yang ada di situ ya, ada emoji yang sedih nih. Di situ kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan, apa ya arti tweet Sa? Tolong dong yang bisa translate. Kalau artinya bagus saya post terus, kalau artinya kurang enak ya saya delete. Nah, kita lihat nih di situ ada yang mengartikan, datang dari @kcd yang mengatakan, Syahir Sek 9814, ini gaya saya, mengapa lampu saya menyala melawan angin. Syahir Sek, semoga pohon-pohon ini, daun-daun ini, cabang-cabang ini juga terganggu jika burung juga menjadi Hindu dan Muslim. Wah, apakah ini maksud dari tweetnya Syahir Sek ya para sahabat ya. Ini ada lagi nih yang berkomentar nih, yang mengatakan, termasuk saya yang penasaran maksud Twitter Bejo itu nyampe nyari-nyari di IG of story-nya Sya. Kalau saya curiga itu tweetnya yang menyedihkan, karena ada akun yang posting ini dengan emoji wajah sedih, dan sedikit banget yang posting tweet ini, dan fansnya itu sering gak posting tuh untuk hal-hal yang menyedihkan. Wah, ada apa ini dengan Syahir Sek ya para sahabat ya. Wah, semoga aja nih para sahabat Syahir Sek tidak kenapa nih para sahabat ya. Amin. Semoga aja Syahir Sek baik-baik saja di sana. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu juga ya buat Syahir Sek. Nah selanjutnya nih para sahabat, kita informasi kemarin itu memang udah diinformasikan ya kepada kita semua bahwa Ayu Ting Ting kemarin itu mengisi acara di Brownies siang dan malamnya di Lapor Pak. Wah, sepertinya jadwal Ayu Ting Ting memang padat merayap ya para sahabat ya. Sukses buat Ayu Ting Ting, semoga sehat jaga kesehatan ya. Wahai wanita yang kuat, strong, dan cantik ya. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih.